dan organisasi kemasyarakatan di Provinsi Sulawesi Utara, beserta ucapan bela sungkawa dari keluarga dekat maupun keluarga jauh, sobat dan kenalan, yang sekali lagi berjumlah 525 ucapan karangan bunga. Sekali lagi mohon maaf untuk tidak dapat dibacakan karena kondisi waktu dan jumlahnya yang memang sangat banyak. Demikian ucapan turut berduka cita yang dapat disampaikan pada kesempatan ini, dan selamat jalan Ibu Teli Lasut Cangkulung. Perbuatan baikmu mengiringi langkahmu menghadap Bapamu di sorga, di tempat kekekalan. Terima kasih. Selanjutnya kita dengarkan bersama sambutan dari keluarga sekaligus juga dari pemerintah daerah Kabupaten Kepulauan Talaut, akan disampaikan langsung oleh yang terhormat Wakil Bupati Kepulauan Talaut, Bapak Mokhtar Arundi Parapaga. Salam sejahtera bagi kita sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Monsenyur Estefanus Bernediktus Roli untuk MSC Uskup Manado, bahkan seluruh hamba berupa media dalam kesaksian-kesaksian, dalam sambutan tadi, terutama yang disampaikan oleh Bapak Wakil Bupati Kabupaten Talaut. Hari ini Jumat 8 Januari, kita akan melepas almarhumah di dalam ibadah Misa Rekya, perayaan Ekaristi, di mana kita mau mengenang keterlibatan Tuhan dalam hidup kita, khususnya dalam hidup dari almarhumah dan kaum keluarga, sambil mensyukuri atas segala kasih karunia bagian abadi Ibu Teli Cangkulung. Tuhan semesta alam, dengarkanlah doaku. Di dalam bacaan pertama tadi, beberapa kali Anas mengungkapkan betapa penting kesaksian. Kesaksian yang menunjukkan pengorbanan masing-masing dari keluarga inti ini. Tiga saja, tetapi yang memberikan diri, masing-masing memberikan diri dan bersama-sama sebagai satu keluarga, Bapak Eli, almarhumah Ibu Teli, dan Hilary memberikan diri masing-masing, tetapi juga bersama-sama demi banyak orang. Ada pesan dari Uskup Emeritus Monsinyur Yosef Suatan yang hari ini mensyukuri 52 tahun imamatnya, tepat hari ini 8 Januari, yang menggarisbawahi luar biasa keluarga ini.